Program pelayanan Rebo Keliling Dokumen Administrasi Kependudukan Indramayu, Laboring de Ayukien, terus diupayakan semaksimal mungkin ning pemerintah daerah Kabupaten Indramayu lewat Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil. Program kian dilakukan unggal dina Rebo ning tim petugas sing disduk capil Indramayu, kang dihadiri ning PLT Bupati Indramayu Taufik Hidayat. Sejenikuan program kian dilakukan secara keliling ning unggal kecamatan, kanggo ngelayani masyarakat kang durung duwe dokumen kependudukan kaya EKTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak KIA, lan Akta Pencatatan Sipil kaya Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan lan Akta Kematian. Pelaksanaan Laboring de Ayu sekian diadakan ning kantor desa Karangasem, Kecamatan Trisi. Program kian disambut antusias ning warga setempat. Berdasarkan data pemerintah desa setempat, sekitar 1000 warga ning dinakuan wis ngelakuaken perekaman EKTP atau gawe dokumen kependudukan. Lewat program kian, presentase masyarakat ning kepemilikan dokumen kependudukan ningkat sampai 100%. Kang sedurunge cuma sekitar 40%, sekian munggah sampai sekitar 80% jumlah warga kang wis duwe dokumen kependudukan. Program kian arep terus keliling ning kabeh kecamatan, luwi-luwi ning endi bae program kian dilaksanakaken, langkah batasan kanggo masyarakat kang beda-beda kecamatan kanggo gawe dokumen kependudukan ning tempat kuen lan beli dipungut biaya atau gratis. Program kian ngerupakan langkah utama pemerintah daerah ning ngelayani masyarakat tentang kelengkapan dokumen kependudukan. Sejenikun program kian arep terus dilanjutaken, lan petugas Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil arep terus keliling kanggo ngelayani masyarakat dengan baik. Warji Supriyadi, RCTV Indramayu.